Untuk Anda saksikan perlumbaan yang keempat dari tembalang Racecourse 1000 meter bagi kuda-kuda kelas 9. Tumpuan Blue Thunder Lady dari pintu yang ketiga. Itu dia mereka lepaskan bagi perlumbaan yang ketiga. Melompat baik di hadapan sana. Kita perhatikan beberapa kuda. Di antaranya Coco Lady berlari baik di sebelah dalam sana untuk mendali kuda-kuda yang lain. Dan mengikuti sebelah luar sana ialah Shallow untuk berada di hadapan. Meninggalkan setengah lain tempat yang ketiga. Iaitu Bell Sprinter. Keempat dan kelima persaingan tiga kuda. Di antaranya ialah Blue Thunder Lady di sebelah luar sana. Diikuti dengan dua kuda. Kimanis Beauty di second. Kemudian Romantic Star dan Kekal satu kuda berada di belakang pada ketika ini iaitu Bengawan Prince di second. Melepasi jarak jauh lebih kurang 750 meter, Shallow tumpuan kita bersama dengan Coco Lady kedua, ketiga dan keempat Bell Sprinter di samping Kimanis Beauty di sebelah luar sini untuk tempat yang keempat pada ketika ini. Lebih kurang 250 meter. Menamatkan perlumbaan masih tumpuan kita kepada Shallow untuk berada di hadapan. Tinggalkan dua lain tempat yang kedua. Bell Sprinter bersama dengan Coco Lady dan perhatikan Blue Thunder Lady baru tempat yang keempat pada ketiga ini. Lebih kurang 100 meter. Menamatkan perlumbaan di antara Bell Sprinter ataupun Shallow di tepi pagar sana. Shallow atau Bell Sprinter, saya kira menang untuk Shallow pertama, kedua Bell Sprinter dan ketiga Blue Thunder Lady, keempat Super Winner Romantic Star, Kimanis Beauty dan tiga kuda masing-masing.